pagi guys. Sekarang kita udah bangun. Ini hari kedua kita. Yang rencananya kita akan keliling-keliling kota Singapura lagi. Beberapa destinasi akan kita singgahi. Jadi tunggu aja keseruan pagi ini. Saya mau breakfast dulu di bawah. Wah, di bawah ini ada swimming pool yang keren banget. Ada di atas podium bangunan hotel ini. Saya juga lagi nunggu Yos lagi mandi. Sekarang kita akan menuju ke bawah untuk breakfast. Koridornya juga not bad, keren. Meskipun ya standar hotel bintang 3-4 kali ya. Tapi ya, biasa di Singapura semua desain terpikirkan supaya masing-masing punya konsep-konsep yang bisa dijual. Gitu, sekarang saya menuju ke lantai podium. Pagi. Halo, Boy Dona. Wah, ini bapak-bapak sesuai dengan umur ya, bangunnya pagi-pagi. Ya? Oke guys, sekarang kita sudah keluar dari Ibis. Kita mau coba naik public transport. Ya, berhenti, padahal jalan kaki. Nyebrang di perempatan. Oke guys, sekarang kita udah sampai di MRT Station Matar. Nah, dari sini kita mau beli kartu MRT dulu buat teman-teman supaya bisa dipakai jalan-jalan muter-muter naik public transport. Ya, diapes guys kena random check. Buat teman-teman udah sampai peron MRT. Yeay, akhirnya kita udah sampai di hotel kedua kita. Posisinya deket banget sama Orchard Road. Mungkin dari sini kita lebih gampang mau kemana-mana ya. Udah sampai. Oke guys, setelah kita check-in hotel, sekarang destinasi pertama kita datang ke showroomnya Rohit Spa. Oke, katanya ini adalah salah satu flagship store sekaligus showroom yang paling canggih di Asia. Halo, kita udah di Grohe Spa. Guys, ini dalamnya dari showroom Grohe. Showroomnya keren banget karena di sini ada display beberapa mock-up kamar mandi yang menggunakan Grohe dengan konsep yang berbeda-beda. Akhirnya kita memilih untuk naik bus menuju Marina Bay Station. Dari sana kita mau ke... Silakan. Saya lagi nge-vlog loh, Bu. Aduh. Dari Marina Bay Station kita menuju ke Gardens by the Bay. Oke. Yeay, kita sampai di Gardens by the Bay. Rencananya kita akan mengunjungin masuk ke dalam domes yang ada di dalam sana untuk menikmati berbagai macam apa ya. Ini rombongan Renriri trip menuju ke Gardens by the Bay. Yang pertama kita kayak karena ini destinasi terakhir jadi kayaknya udah pada lelah, tapi dia akan menyaksikan keajaiban dan aman di Dooms. Baru hari. Apa ini namanya? Ini Kyore. Oh,
La Forest. Wah, keren banget ya. Ini rasanya yang masih kuat untuk berjalan. Wow. Iya. Kalau kuat kita akan naik sampai atas itu ya. Oke. Okay. Ih, kita udah di Cloud Forest. Ini apa namanya tadi? The Lost World. The Lost World. Bukan lah. Ya, Bapak ini tahu ketinggian, jadi dia jalan di tengah-tengah terus. Mana yang? Oke, jadi saya sekarang ada di Sky Bridge yang melayang di atas Forest Dome. Maksudnya kita bisa muter-muter di atas jembatan dengan pemandangan ke bawah yang seru banget. Copet Sleepy. Rombongan apa? Lagi di mana kita? Rombongan Copet Sleepy. Yang kita lagi di mana ini? Ini lagi di Taman Lawang. Bukannya Tajur, Pak? Tajur. Ya, Tajur. Kita lagi di Taman Majestic ya. Ini fotonya dari sana. Yes, kita udah ada di OCBC Skywalk. Habis dari Doom, sekarang kita ada di Skywalk Trees. Dari sini kita bisa ngelihat pemandangan kota Singapura